Udah selesai teman-teman. Tuh, tiupnya. Tuh, salah. Masukin aja ya. Halo, assalamualaikum. Hari ini aku mau bikin peyek ya teman-teman. Ini bahan-bahannya dari ebi, dari udang yang kecil ya. Di sini ada udang kecil dan bumbunya di sini ada bawang putih, kemiri, ketumbar, garam, sedikit daun jeruk sama apa ini telur dan pakai tepung beras ya. Ini aku pakai air renjet ya teman-teman, air kapur itu. Hancurin bahan-bahannya di sini ya. Aku pakai satu telur semua ya teman-teman, putih sama kuningnya aku masukin. Masukin air renjetnya, air kapur. Masukin tepung beras. Tambahkan air. Terus kita aduk sampai merata ya teman-teman. Kalau seandainya kelihatan mengental, kita tambahin air sedikit sampai kelihatan teksturnya nggak terlalu kental, nggak terlalu encer. Terus masukin ebinya. Kalau teman-teman suka pakai kacang atau kacang tanah atau kacang kedelai, selera. Ini kita tambahin sedikit daun jeruk. Terus kita aduk. Siapkan minyaknya ya teman-teman. Usahain minyaknya panas banget. Ini minyaknya udah panas ya. Kita tuangin aja. Ini kita siram sedikit-sedikit di sampingnya ya teman-teman. Biar nggak lengket. Terus itu kalau minyaknya panas banget, terus wajannya bagus, dia akan melepas sendiri. Ini udah selesai teman-teman. Tiupnya. Tuh, salah. Masukin aja ya. Tuh teman-teman, kita masukin ke dalam toples. Ini besok buat jualan nasi pecel ya teman-teman. Thank you.
Putih mampir. Besok udah buka warungnya. Setengah kilo enggak kepek ya, Bu? Cek enak. Ini teman-teman, jadinya payahnya seperti ini. Tuh ubinya. Terus kita coba aja ya. Oh, kriuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Tipis banget ini. Kriuk banget. Kalau dijual 500-an juga aku. Oke teman-teman, terima kasih yang mengikuti video aku dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.